Bismillahirrahmanirrahim Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani Fit dini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. al majlis utawi palungguhan asatis kang kaping 6 wal 20 lan 20 tambah 6 berarti 26 iku fi fadilati sahi ing dalem mertelakake kautamaane loman Iku fi fadilati saho imertelake ing dalem kautamane loman utawa dermawan. Awean nyahnyo wis saho. Suratul Taubat bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang Maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Arohimi Ar tur kang welas Asih ing dalam akhirat bloko. Wamin humlan iku setengah sangking nas. Man utawi wong ahadak ah kang janji sopoman Allah ing gusti Allah. Wamin humlan iku setengah sangking nas. Man utawi wong ahadak ah kang janji sopoman Allah ing gusti Allah. Lain atana Yakti lamun Paring sinten Allah na ing kita Min fadlihi sangking ka Allah Lana Yakti bakal sodakoh Temenan sopo ingsun Wala nakunana lan yekti ono temenan sapa ingsun ono iku minas salihinas setengah saking pira-pira wong kang bagus Nazala temurun apa ayat fi sa'labat ibni bin ing dalam sa'labah bin hatib anna nabiya ing teman sa'tuhuni kanjeng nabi alaihi salatu wassalam waqala lan ngendika sopo sa'labah Udu'u Kulo aturi dongo sinten panjenengan Udu'u Kulo aturi dongo sinten tuan Tuan kena panjenengan Gih kena Udu'u kulo aturi dongo sinten tuan Jadi mergane Nangopo kok bosok Markoh khitob niku dateng Kanjeng Nabi. Nek ora pandai maca kitab ora ngerti khitob kok tabrak wae Untuk undung-ngoh sapa sira Allah ing Gusti Allah Padahal, Padal kuwi ngendikane Sa'labah bin Khatib nanggon Kanjeng Nabi ngono. Coro dhewe gek remponan karo kiai muscine kan nganggo basa krama to. Semono uga para sahabat ngendikane ro Kanjeng Nabi, senajan nek Arab ki ra ketok ndi sing basa ndi sing ora ning awak dheweh bagi wong Jawa sing ana tatanan bahasa. Maknani hadis, maknani dawuh-dawuh para alim ulama i ndelok panggonane ndelok posisine. Iki sing gek ngomong ki wangi soran nang wong gedhe apa wong gedhe nang wong soran? Iki sing ngomong ki sahabat nang kanjeng nabi, opo kanjeng nabi nang sahabat nuno. Nek sing berbicara, sing kek omong-omongan iki sahabat nang kanjeng nabi berarti lima nani nganggu boso. Nenu. Contoh ini mau udah nek coro cah sorop niku maknane dongo ho sopo si nek coro cah sorop maknane nopo wau dongo ho sopo siro. Tapi nek percakapan antara percakapan ni sahabat dateng kanjeng Nabi, kui dah dibedo. Udah u aturi dongo tuan. Udah u kulo aturi dongo tuan. Utawa udah u kulo aturi dongo panjen dengan. Beda tak? Beda. Kui tata cara maknani kitab Allah ciri khas kitab kuning Mbah Mbah Kiai Mbien kok ngono kuwi. Nek ngaji ra ngerti. Mula kudu ngaji. Udo kula aturi ndonga panjenengan Allah ha ing <meng> Gusti Allah. Li kanggo ingsun. Li kanggo ingsun. Ayar zukoni eng yento paring sinten Allah ni eng eng malan eng bondo. Coro gampangane ane labah bin Hatib nyuwon nang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi mbok kulon niku di pon tunga akan Allah, muki muki Gusti Allah niku maringi klo bondo. Jadi nyuwon tulung datang kanjeng Nabi kapureh dunga akan datang gusti Allah. Baru-baru terus berikut. Fakalu nuli dawo sinten kanjeng Nabi Ali Sallallahu Wasallam. Ya salabatu he salabah. Ya salabatu he salabah. Kolilon utawi bondo kangkidik. qalilun utawi bondha kang kidhik tuati kang nekani sapa sira tuati kang nekani sapa sira syakruhu ing sukure qalil syakruhu ing sukure qalil iku khairun luweh bagus Min kasirentinimbang bondha kang akeh latutikuhu kang ora kuat sapa sira ing nyukuri qalil latutikuhu kang ora kuat sapa sira ing nyukuri qalil farajaahu nuli bola bali nyuwun sapa sapa saklabah ing kanjeng nabi Farojaahu Farojaahu nuli bola bali nyuwun Sopo sa'labah ing kanjeng Nabi Jadi sa'labah nyuwun didunga oleh rezeki sing katah Dipun jawab kalian kanjeng Nabi Ya sa'labatu qalilun tu'addi syakrohu khairun Min kasirin la tutikuhu. Eh saklabah tak omongi ya tak omongi ya Nger. sing sidik, sing bisa nekakake marang syukur kuwi luweh apik tinimbang bondho sing akeh sing ora bisa nekakake marang syukur. Dadi bondhone sidik, ning bersyukur, alhamdulillah. Paringi Bondo sing kecukupan menuhi iso bersyukur Bondo Siik Alhamdulillah duwe Honda siji saben tahun bisa macet bisa tuku bensin ya Alhamdulillah Alhamdulillah duwe mobil siji iso nukakake bensin iso macet iso ban, iso li-lian daripada duwe mobil 10 ning babar blas ra isa nukake bensin milih ndi kowe milih sing mobil sisi apa-apa si, si, to kuwi duwe Honda siji isa nukake bensin kuat tuku bensin kuat nregati kuat ndandani karo duwe Honda 10 ora kodal apa-apa tuku bensin we kuat kuwi milih ndi milih Honda sing siji Gampangnya ngoten niku. Rezeki sing sithik bisa nekake marang syukur. Lah ana kula niku jan. Wah. Nek wis ngomongake wali santri kula panjenengan iki. Dari data yang masuk ke pesantren bahwa wong-wong sing do gelem mondok ke anak untuk akhir-akhir niki lho ya. Wong-wong sing dogelem, gelem ake anak nang pesantren kuwi ternyata mereka-mereka yang hidup di kalangan menengah ke bawah. Hebat pura kuwi kan. Hebat to. Ora tergolong wong sugih. Ora wong sugih, ora wong konglomerat, ora wong pengusaha. Bahkan termasuk wong-wong sing menengah ke bawah. Ki kok mondo ke anak ilo? hebat banget toh. Padahal gajian ini nek coro diperhitung kanggo nyangoni anak gus meni atus anak lanang mondok anak wedok mondok semeni atus itu kau kurang nyanda. Neng iso nyangoni saben bulan menurut. Mongko gajian ini ramas di hebat itu berguna. Mulok kulo nggak kesimpulan taufik hidayah sing paling ketok kanggo zaman saiki delok cah pondok. Dadi cah pondok wong-wong sing bener-bener oleh taufik lan hidayah Gusti Allah. Menurut. Tenang kok. Zaman saiki isih gelem mondok nang pesantren wah jan kae taufik hidayah sing ketok moto songko Gusti Allah ya kuwi. Ngono hebat tenang jenengan. Sekopo kalongan rene ato ato, ato. Ora kita nang pondok ilu lak lolo, ora Iki taufik hidayah sing ketok sangga Gusti Allah. Wong-wong do njaluk, ya Allah Gusti paling taufik, paling ono hidayah. Ning ora ketok, ora ono buktine. Lah, taufik hidayah sing paling ketok ono buktine ketok moto ndelok ana nang pondok pesantren. Kayak wong-wong sing entuk taufik lan hidayah. Wah, hebat toh. Wah wah, ap kabar cerita nek kok ngono mlaku bersyukur padahal nyuwun sewu wong tuane awak-awak dewi iki lak wong biasa-biasa to. Lak yo longko to sing wong tuane di mobil Alphard barang ngono ki. Kaya kok lak ora ana to. menengah ke bawah ning somondoke jenengan kabeh kejan jan niku kula gumune ora karo-karoan padahal gawe mangan bendinane kadang ya cukup ya kadang ya luih kadang ya ana kurang barang ning kerso mondokke jenengan wah kui la maka dalam hadis yang lain dikatakan aksaru ahlil janah albulu Akeh-ake wong sing besok bakal mlebu swarga kuwi albulu. Albulu kuwi apa mendhonyane. Seret donyane, rekoso donyane. Kuwi besok sing bakal akeh sing mlebu swarga. Hebat ora ngono Lah ya koyo awak-awak dhewe iki to. Saben wulan gajian sak juta. kengragati sampean mangatus, kali 800 yo kok. 800 ki, ki sewulan, lak yo ora masuk nalar ban. Hmm. Mendodonyane serdonyane mlarat donyane ala pangupo jiwane. Ngasik saking dene ala pangupo jiwane ngasih olo wonge barang. Hmm. Wong iki yo ndek yo ora ganteng, yo ireng. ambune prengus ngono to Mambule lengo klentik wong bangsa ngono-ngono kuwi kok didhawuhke karo Kanjeng Nabi kok oke sing mlebu swarga lak ya malah nyeri banget to ngono kuwi besok besuk e nah, kaya ngono kuwi aksaru ahlil jannah albul wong-wong sing mendudunyane mulo kaya goblin ngaji para goblin Koyo-koyo goblen aja kuater kowe Blin. Begok, besok ahli surga nguli wahab kowe. Nggih. Baranku kanca-kanca dung disafaati, ayo bolo-bolo mlebu surga. Ngono kuwi. Go. Ya ora to goblen tok Mbah Abu baranku. Waduh. Merasa sing kok ngono kok ngono kowe <laughs> <laughs> aksaru kowe, aksaru. Lah ini ampun nek aksaru ahli jene nek aksaru ahli nar rapiye na, saya duwe angker meneh apa? aktsaru ahli nar ning ora ono aktsaru ahli al aktsaru ahli nar kuwi ana aktsaru ahli nar almarah akeh akeh wong sing mlebu nerake wong wedok-wedok wong wedok-wedok sapa pondok putri pondok putri aktsaru ahli nar ya ono kriteriane ning kono nek pengen ngerti ya buka YouTube dulu pengajianku ana nang. Lha <laughs> kene nang kene ya ora sampe wektune tur ora no amplope itu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Pengajianku ki nganu. Tok tak wolak balik kuwi kuwi wae sing tak tokake iki. payu terus lho. Wong gek ku aku sing metuhe payu kok. Opane isone mengkuwi. Apale apale mengkuwi. Jadi aku lah orang alim, orang alim dalam pembicaraan ini lah pinter. Isone pidato mengkui kui dok sing metu. Ini undang Rono Rene Rono Rene. Ini orang mergo berkat bian bian ini itu nggak kira apa hilah ayo rak mergo tungane apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faroja ahunuli bola bali nyuwun sinten Faroja ahu nuli bola bali nyuwun sapa sak labah hu ing kanjeng nabi Faqala nuli matur sapa sak labah Walladzi tumizat Ba'asaka kang ngutus sapa alladzi ka ing tuan bil haki kelawan kabeneran la in rozakoni yakti lamun paring in ing ingsun sinten Allahu Gusti Allah malan ing bondo la uktianna yakti bakal paring temenan sopo ingsun di hakin ing saben-saben wong kang anduweni hak hakohu ing hake kulli hak fata'a sinten kanjeng nabi fata'a nulindungo sinten kanjeng nabi lahu kanggo saklabah fata'a nulindungo sinten kanjeng nabi lahu kanggo saklabah fata'a nulindungo Sopo sak labah gunaman ing wedhus. Fanamat nuli munda-munda apa munda, gunam. Kanding sak labah iki jaluk donga terus menawa Kanjeng Nabi nggih mboten tegel malah mentang-mentang barang. -mentang Pokoke Kanjeng Nabi wal ladzi ba'atsaka bil in razaqani Allah malan la'utiyanna kulladhi dzil haqqahu Wai mangke nek kula niku dipun dongakaken dening panjenengan pokoke kula dados wong sugih wis pokoke poko apa pokoke janji. Mangke kula saben bondone kula niku ajeng kula serahaken dhateng tiyang ingkang gadhahi hak. Cara wong fakir miskin yo tak bantu. Wong duafa, wong sing ora mampu ya tak bantu. Ne ono masjid kek bangun yo ya tak sumbang. Ono pondok pesantren kek bangun yo ya tak sumbang. Ono majelis taklim kek bangun yo ya tak sumbang. Tadi menggunakan harta dengan hak. Wes karo Kanjeng Nabi didongake saestu terus di paringi ghanaman ghanaman gitu. mendo mendo kon, kon ngingu wedhus ngono gampangane iki fatakhadha ghanaman kon ngingu wedhus fanamat nuli munda munda apa ghanam Kamayanmu kaya oleh mundak-mundak apa addu uler Buati dikon angon wedhus ro Kanjeng Nabi gandeng sing dawuh niki Kanjeng Nabi wis nganu wis e salabah ya Angon wedhus wae salabah menawa iki dalan uripmu Wastu wangun wedus paringi wedus itu kanjeng Nabi. Fanamat kamayan mu adud. Munda munda wedus semua anak, mu anak, ono semua anak sekali mu anak sepuluh bareng. Wedus lanang, wedus betok, gawe 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 lo kawin kawin kawin, jebrol mana rong jebrol mana telung jebrol mana seket, ono sing jebrol seket seket kembar kape, ono. Pokoknya signifikan perkembangan yang signifikan signifikan wis hata dokot sehingga rupek biha kelawan ronam opo al madinatu kota wase kota kebak wedusi sak ini mau ring wc ketemu wedus ring lapangan ketemu wedus kalau sering di arak mangkat ring masjid tabrak wedus, buali sekolah masjid kesandung wedus ini loh. Gampangan ini sak kota ini kebak wedus, wedus si sopo, wedus si laba. Fanazala nuli ngenggoni sopo sak labah watian ing jurang. Wangkoto alan pegot-pegot sopo sa'labah anil jama'ati sangking sholat berjama'ah Wal lan sholat jum'at Akhirnya mereka okeh wedhuse wedhuse pirang-pirang, sibuk Kone ngarit, kone ngurus karyawan, kone warna-warna Akhirnya pindah omah, wah ini nangkini ki rapatek matuk ki Coro bisnisnya semakin lancar Bisnisnya semakin lancar Nek urip nang manggung Wah ini kurang enak ini Pindah neng Jakarta Membuat relasi baru di sana oh, no. Gandeng relasi nang manggung kebak kabeh Pindah nang Jakarta Semakin sukses Semakin sukses neng sayangi In kotoa anil jamaah Wal jumaati Pegot songko sholat berjamaah Pekot, songko salat Jumat ora salat jamaah ora salat Jumat. Merko gaweane tambah sibuk. Fasaala nulitaken Fasaala nulitanglet anhu saking masalae saklabah. Anhu saking masalae saklabah. Kuwi perbedaane huruf jeran karo huruf jermin ning kono kuwi. Nek huruf jeran, nek huruf jermin min dhisik, huruf jermin kuwi tok trimone ming saking tok. Masalah iki nang masalah iki saking saka kota iki, saka kota, kota iki saking, saking tok. Tapi nek an kuwi maknane ora tok ora tok ming saking, tapi sangking mas alae. Dadi menceritakan tentang satu masalah. kapan kue maknani huruf jeraan? Sangking saking masalah berarti kayak ngomongke satu masalah. Bismillahirrahmanirrahim anhu saking masalai Sa'labah bin Hatib. Sinten an Nabiu kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Fakila mongkodin ngendika akan opo kasuro akeh. Fakila mongkodin ngendika akan opo kasura akeh opo maluhu bandani saklabah. Hatta layasaahu sehingga ora amot ing mal opo wadin jurang. Wasek jurang sing dipanggoni saklabah yura amot ngunuluh ora amot saking dini akei wedusé sak labah niki wau muang jurang ora amot wah wakeh tenan Ini, Fakola nuli dawo sinten kanjeng nabi Ya wiha sa'labada Duh karusaan sa'labah ya wiha sa'labah aduh kerusaan sa'labah ya wiha sa'labah aduh kerusaan sa'labah kanjeng nabi dawuh duh payah sa'labah gampang aneh payah payah wimbien sak sugeh nang masjid lancar jamaah ratelat Jumatan paling ngarep Mbak Sosai Kiwi suke Ratau Jamaah Ratau Jumatan Payah payah oh, Gampang ini ngeluh Kholil biasa sak Jakarta ini wuh Saben Wayah ini pondok Saya kan wis jadi sukses nang Jakarta Kholil Langsung ketemu pondok ini Alhamdulillah saya Kiwis wis gelempasan barang itu nang gini Yaudah Lil Boso tadi bos wo elektronik nang Jakarta lho isih kelingan rumakante ora kuwi Lil. Dadi wong sugih nang Jakarta ngon, no. Ngone ana proposal medhun saka rumakante diwehi ngono kuwi Lil, wis sugih Lil. Ya to. Pondok GR mbangun, monggo saiki pondok putih GR mbangun nek proposal medhun yo nang diwehi ngono kuwi Lil. toko nang Jakarta yo 10 gon. Watu elektronik kabeh. Sing ngene bangsa kulkas kabeh. singune TV kabeh ngono langsung gepol. Medun saka rumah kanten tangan datengane Mbah Basri. Uh, wis kuna tho wis wis nganu tuwa Basri ning ngijih dadi ngurus wae nang rumah kanten. Oh berarti pertondo kuwi anak tenan tuwa no. Umure mesti umure. Medun proposal nangon Khalil. Pesantren rumah kanten njaluk bangunan. Wah langsung kroso. Wah iya. Aku ki alumni rumah kanten kok iyo. aku ki alumni rumah kante wah aku arak kapal nok kapak panjen bien cilik cilikanku yuning rumah kante tahu sidik rongidik nyesep ilmu nang rumah kante wah gandeng ono proposal langsung ke pondok rumah kante langsung gua cek lil ngono ke lil cedet limang miliar ngono to ngono gue toto cara nih wiki berarti berkah tenang tadi suke rakyat salah apa tetap bisa kelingan rupanya debian Wes, gue we, mulai tak tahu ngake, gue kape so, nanti uang suke. Kupu kape nanti wong suke, sing bondo nih berkah manfaat. Allahumma Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ning si ciao ciao suke utang, ayah. Termasuk suke bondo, yo suke kesehatan, yo suke hati, suke pangapuro, suke sebak sekape ane ya, paling suke. Bismillahirrahmanirrahim Fakola Yawi hasa labata Faba'asa nuling utus Sintan kanjeng Nabi Alaihis salatu wassalam Mus dikoini ing tukang narik sodakoh loro musut dikoini kang narik kang tukang narik sodakoh loro La akhudza yakting ngalap sapa musaddiq asodakoti ing pira-pira shadaqaan utawa zakatan La akhudza yakting nari sapa musaddiq as-shadaqati ing pira-pira shadaqaan utawa zakat Fastaqbala fastaqbalahum anuli Madep Ing musodiko ini, sopo anasu an menungso bisa kelawan sota koinas, wamarolan lewat sopo musodiko ini bisa labata kelawan sak labah, fasa ala hunulin Jaluk sopo musodiko ini ing sak labah asoda zakat wa akro wa akro lan maca sopo saklabah eh wa lan maca sopo musod ini hu eng saklabah alkitab eng kitab alquran Alladzi kitab fihi kang iku tetep ing dalem alladzi Al faraidu utawi pira-pira bagiane bondo. Al faraidu utawi pira-pira bagiane bondo. <tuh> Faqalat tumuli ngucap sapa saklaba? Ma hadzihi ma utawi apa hadzihi ya ikilah faro'id iku ila cisyatan kejaba pajek au ma utawa utawi apa au ma utawa utawi apa hadzihi ya ikilah faro'id iku ila ukhtu Hai padane ingsun Hai Aljiiyata ing pajak Hai Farji Baliya sapa sirooro hata aro singgo ningali sapa ingsun Rocki ing pendapat ingsun Vanazzaala tuuli vanazal tumuli temurun sapa ingsun Woloyo, vanazalat nuli temurun opo ayat, vanazalat nuli temurun opo ayat. Gue salah kalau di korek-koreksi, ya Faja'a nuli nekani batu sa'labatu sa'labah bis sodakoti kelawan gawa sodakoh. Fakola nuli dawa sinten an nabiyu kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Inna hatman teman Gusti kusti Allah iku mana'ani. Nyegah sinten Allah ni ing ing sun an akbala ing yento. Nerimo sopo ing sun saking sangking siro. Faja nuli tumandang sopo sa'labah tumandang iku yahsu ngewur ngewur sopo sa'labah atu roba ing lebu ala roksihi ing atase sirai tumuli Fakolatumulidawah sinten kanjeng Nabi Hadza utawi ikilah yahsu iku jazau amalika piwalesing ngamal sira Qad amartuka teman-teman perintah sapa ingsun ka ing sira falam tatini mongko ora manut falam tatini mongko ora manut sapa sira ni ing ingsun Fakobado nulis itu sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajaan nulis lawan sodako ila Abi Bakrin maring Abi Bakar. Falam yakbal huma, falam yakbal orang rit nompo sopo Abu Bakar ing sodako. Sumaja ja tumlinatkani sopo sa'labah sa pihak lawan sodako. Ila umaro maring sobat Umar maring sahabat Umar. Fi khilafatihi ing dalam zaman kepemimpinane Umar, Ila umaro maring sobat Umar, Fi khilafatihi ing dalam zaman kepemimpinane Umar, Falam yakbal ha nuli ora gelem nampa sopo Umar ha ing sodako, Wa mati sopo sa'laba fi zamani Usmana ing dalam zaman kepemimpinane sohabat Usman. Falamma atahum nuli Paring Falamma atahum nuli ing dalam semangsane paring Sinten Allah ing man Man bimakna man keseluruhan Man umum Min fadlihi sangking ka utama ane man Yakhlu Yakhlu Eh, eh bakhilu, bakhilu Bakhilu mongko medit sopoman pihi kelawan fadlu Mana unyegah sopoman haqqallahi ing gusti Allah Min sangking fadlu Tadi kapan diparingi ka utamaan gusti Allah ojo medit Jangan menampakkan kemeditannya Kaya sak labah mau ditarik sodakoh malah diarani Apa jenengane mau diarani pajek. pajak. Iki pajak po? Masak laba nyuwun sewu, kula didawi dening Kanjeng Nabi badhe narik zakate panjenengan iki. Alus-alusan. Umpamane wong golek infak kan kudu alus to. Spindah silaturahim Kapingkale kula dibun utus saking pondok pesantren makan, kaprih nyuwun infak dhateng panjenengan. merki wonten rumah kantor badhi wonten pembangunan sak ikhlasipun diwihi 100000 100000 pian aku tahu ulah infak pas pembangunan iki nang pekalongan tekan wira ya wira to wiradesa jo comal ning sayang rakuat kuat cuwe slak ora krasan tok patang dina po limang dina tok ming oleh puluh hewu, muleh aku wah rapetah mulai infak itu runang masjid mangan kurang ya toh sing paling ampuh kuwi biyen aku mangkat aku mangkat bareng Roti nang pekalongan pisahan karo Roti Piani aku aku cah telu aku masrukan karo masrukan iki kakang ni Samsudin kuwi yo karo Solikul Hadi Solikul Hadi kuwi sing sing wis mati kae. Tah telu mangkat ning kalongan. Ayo kan, ayo kulo golek infak. Nggo Gus no. muangkat kalongan. Panas-panas langkono golek infak. Patang dino betah, muleh nggo dit cangang 100.000. Jaluk ikhlase, tak ge jajan yo no oleh. Artine golek infaqi abot. Ora ora kampak. Mulane kena diteni, angger pondok kene gek rada akeh santrine, engko ana pembangunan pondok, bocah-bocah kondongle infak. Engko surut ngono Tadi lima 15, dadi 20, ono sing maune wis weda, oh, hampir mencapai 70. Pembangunan pondok mulai infak 15, bocah do metu, susut 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 nganti 15. Mulai zaman Basri kan biar bocah paling ke susut susut tembian. Kayak ke cah limolas nih rapi tulas ke zaman Basri. Kayak lebar dong oleh infak kayak. Padahal saat dulu nih gue akeh tujuh puluhan. Wong do metung oleh infak rakaruan oke sing dora kerasan. Abri coro ring pondok diopia opia kon metung oleh infak. Sementara nang jopo wong dora betah kan soalnya mental mental zaman saiki karo mental zaman biyen kan luweh kuat zaman biyen ya pancen dimaklum mungkin aku wae jajal golek infak patang dino wis kuat ngono ane bangsane tepiani bangsane jaizun wong biyen ya pas ge aku nang kalongan sempat ketemu sepisan lo jaizun ning tok ming pirang jam ngono kae wis lunga meneh jaizun iki jah. biasa nang kalongan kan biyen opo jenengane Tep aku kok cah jokaro, kuwi Jaizun. Ketemu ru Tep hilang. bar ilang, ketemu ru Jaizun bar kuwi ilang. Mulane nang apa saiki kok akeh cah kalongane ya kuwi bi barokati golek infak mau kuwi nang kalongan. Dadi tukul ana pu, tukul ono piul ngono to. Tukul-tukul sing liyane kuwi bi barokati golek infak nang kalongan mbok menawa Tep bangsa bangsane Jaizun barang ada <tuk berdua> objek di sana saya itu nih terus infak oleh sangang puluh Bismillahirrahmanirrahim padahal <tuk> kau ini pas poso-poso biar yo ya Ramadan-Ramadan gini gitu Ramadan gini Jok nginep nang mus sholah sepi kaya nang daerah nanti kaya. Wira desa apaya ngulon sidik kaya. Wira desa sengwis entek rake rameyane gitu. Wira meh tekani comal. Kaya nang mus pinggir dalan, sepi banget pinggir sawah. Bar sholat rawih kan melu sholat rawih nengkono. Wah kaya arak priye kaya kongene kaya. Wes ditakonir wongkono. Mas sampean Arab nginep ning kene. Nggih, Pak. Sing hati-hati ya, Mas. Ning kene iki akeh setane ngono. Lah wedi banget to ngono kuwi. Tolah, toleh nek nek solikul ngono wanen. Solikul saiki almarhume wanen nek aku rumah serukan pinggang rodok pringging zaman semono to. Sepi musolane. ini medeni, orang koyo bangunan ini, orang patek medeni, bangunan kuno, Ya wong is medeni nulo. No Mune do omongi Hati-hati, Mas. Ning kene iki akeh setane ora piye, Jal. Mungku ning ngerti sapa-sapa ta. Ketap, ketip, telak, telik ngono kuwi. Kopi sak gelas gecah telu, kudu te ya to. Pancen dong ora ngko dhuwit. wis gak tukane gole infak ono mula cah saiki wah rasalah ojo golek infak abot. Wong dana liyane wae cah saiki gole infak ora tegel. William melaku nang Semarang ngono iku malah digondol karo selong lak payah to. Payah. Wong saiki akeh pembangunan to, ge banjel ora medeni wong to. mangkat rono sehat bali bali karek jenengan itu lah ya malah tadi payah tuh menunggui <tuh> ah jenis nek sasa iki niku ku misaki Bismillahirrahmanirrahim tapi nek bongsor tanggalan yo wes nek tanggalan nih banyak sekitar kene tur jenengan Men, karu do kenal karu daerah kene bung kene adol tanggal ramah salah nek ui tanggalan di disampeyan kan panen kanggo siar, siar pondok, ndo pondok. Daerah Purwodadi iki akeh sing nakoke tanggalan Romakanta. Angko nek wayah nggon dhewe dong ngedrop apa dong nyetak akeh kuwi Purwodadinan Karangrayungan kuwi didropi tanggalan pira ngono. Engko sing gowo men Sapa jenenge kuwi ah? Oh, oh, oh. Juragan pethek <laughs> kuwi. Barok. Ono arene Mbah Kasan Mukti, sapa Durohim lak dong niku sing purwo dadi mangke nek nyetak tanggalan didropi kersane kersane tasih dok so ke. kenal kalih pondok ngono. Oh iya esuk tak omongke. Bidon njaluk kono rak, kok diteli rak ya? Dok kenal pondok rok. Mas kita cara dadi wong wong geng iki ora kowe purwa dadi nulu. Men kono kancane to ora kijenan. jaluk tanggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa <tuh> tawallau lan padha mengusapa man anta atilahi saking taat maring Gusti Allah. Wa hale utawiman utawi man iku mukriduna pira-pira wong kang mengo Wa hum halai utawi man iku qaumun qaum atatuhum kang utawi pengadhatane kaum iku al-iqradhu mengo ada tuhum kang utawi pengadatane kaum iku al irodu mengu anha sangking toah kodi baidawi Dialap saking sangking pangendikane imam kodi baidawi utawa kitab kodi baidawi. Jadi apa yang bisa kita petik dari hikmah cerita ini, hikmah ceritanya Saklabah, Ketika kita diberi anugerah harta yang banyak oleh Allah Sejukianya kita berdermawan Kita gemar bersodako Kita suka bernafako Itu sejukianya sebagai orang yang sudah dikasih anugerah harta yang banyak oleh Allah Ojo terus jadi wong sukih malah sombong ya toh Wong suge sombong Karu konco gelem kenal Wong suge sombong Karu pondok e Itu tak lali gitu. Mulanya orang cerita malin kundang Nanggon Sumatera nang padang Anak lali ruang tua mergo suge ora Orang gelem ngakoni, akhirnya tadi watu. Holil kok lali Ro Makanta, nang Jakarta suge. wah tadi watu, kalian. Orang bahaya, Eh <tuh>, tenan lho iki, ana critane kok. Dadi watu ora ngeheng tenan to. Wah, wah jan wah, wah kuwi medeni tenan, Jakarta, rukunane pirang-pirang, tokone puluhan ya to. Ana proposal sangkara makanteng ngono sing gedhong nang Jakarta ngun. Apa kamu mau minta sodako sodako apa dari rumah kantor apa itu rumah kantor wah langsung gue mau waktu watu, waktu gue lihat lo si ini, awak dewi tetap udah tunggu panjang suke gue paling yo sopos yang rasa tolong suke tapi paling tidak ketika awak dewi oleh ganjaran sing okeh mugo mugo pinaringan sifat sing loman sifat sing dermawan. Amin Allahumma amin. <tik> Mereka penyakit-penyakit sing melandai nang donya itu. Penyakit ayo warna-warna tuh nang donya iki. Saiki sing gek terkenali corona, mbuh ana ora corona kuwi. Kaya niki ra ana ning gedhe-gedheake ya. Dapusi lho. Corona terkenal, flu burung terkenal, ya toh. TBC terkenal Terus demam berdarah atau DBD terkenal SARS terkenal ngasih ono penyakit sing angel diwaca opo kue? Cikungunya Cikungunya itu penyakit opo kue? Ya semacam kaya DBD kue Penyakit warna Lah penyakit-penyakit nginegi -penyakit ku isa so terjangkit merga sifating menungso do medhit-medhit Wong sedekah wis do mulai ra wong infak mulai do tulung tinulung siji lan sijine mulai males, ah muncul penyakit-penyakit sing -penyakit aneh-aneh niki wau. Dadi medhit ndadekake penyakit, ngono. dipun ngentikaken as-shadaqatu ta'ful bala. so iso nolak bala. Kosok wangsule mafhumu kholafa'i medit kuwi ndadekake bencana. Ngono lho. Kuwi lak makul banget jeblok Jebluk NTT, ya gempa bumi. Aceh ono tsunami, Bantul tsunami gempa bumi. Ah kuwi mergo saiki ki wong-wong akeh okay sing medit ono bocah santri gula infak sing di rumah ngundang polisi ya toh Ceritane sopo kayak Pak Harir karo Matrofi Pak Matrofi gula infak nang daerah Jakarta menawane sing gula infaknya karo radikal nulo Mas apa mau minta infaknya mosok ngono ya langsung ditangke polisi toh mbok menawa lho mbok menawa anek cara biasa ya mau minta infaknya mas ada pembangunan pondok saya di kampung pondok rumah kanteng seikhlasnya sedikit boleh banyak ya alhamdulillah nonton mesti ya kono api apian oh ya ini saya titip dua puluh ribu ya ya menawa kono jalo enggak dikasih saya bunuh kamu ya langsung tekani polisi itu wah ayo ngeheng tenan kau neng hebat. Jadi, Pak Matrofi ini kue, uh, mulai nonge saya ...diarani di ini, ini petualang, ini. petualang. Nek kalau basi di wira Sableng loh. Kalau basi di ini, Sableng ini asli sing Sableng ya dewi neng. <laughs> <laughs> uh, Pak Matrofi kon rasa Sableng gitu. Turun nang musola pas kayak boleh infakui. Turun nang musala ana sing ngancani, sing ngancani pocongan. Ngene dikeloni kok. Lah ya sableng tenan to ngono kuwi. Turun nang musala sing ngancani, digancani ro pocongan, malah pocongan dikeloni ngono Nek cara sandi ora wis karu-karuan wes dine Pocongan kok. Wadal medhi paling medeni lak pocongan. Ana kendruwo, wah gedhe. Jebrane wet kan ngono to. Ana pati geni-geni, jebulane wong gaek bakar telo ngono to. Yo ana apa? Ana wong ayu bengi-bengi jebulane bencong ngono to. Iso ae. Nek pocongen arep prike, Jan. Masak lontong lak ya ora mungkin. Kulone isine lempok ngono-ngono kae. wahai medeni kuwi pocongan. Nek nek Pak matrofi Rafi iki wahane turunan musala dikancani pocongan, pocongan iki dikeloni ngono lho. Kuwi wani ora kowe? Kuwi wedi kowe gak aku e ra wani. kok ngeloni pocongan gek umpamane gek kumpul-kumpul malam Jumat bengi -beng bahas pocongan lunga kok aku. Wedi aku nek bangsa kok nek pasti mesti wani. Wani pasti. Malah basi sing dikeloni ro pocongane ngono gitu, to. Walian karo Pak matrofi kale padha teni wira sablenge mau kuwi. Kuwi ya panjenengan wong wong medhit kuwi isa ndadekake tumekaning penyakit delingling. Ndadekke rukun ya merga medhit, kan ngono to? Dipoyoi wong, dipoyoi wong yo gara-gara medhit. Tahu to lang kanca kuwi dolan ring Magelang. nemkonku ki Medhit. Iki mesti wis tak critake mbiyen-biyen. Kocoku ngarejo dolan ning Megelang ning Medhit ngono dhek iki. Turane ning Megelang Jumat-Jumat ijin ning Megelang arep tuku salah. Ah tekan ngarepe sing adol salah kuwi, Mas Salah salake, Mas. Binten Mas santri nganggo pakaian lok petisan sarung rapih, keto. pinten mas santri setunggal kilo mawon ongke nengi gang salewu santri sing medit ki omong pak pripun tuh jenengan ki wong salak sa upil upil gini kok larang adol salak ibu yo sing murah wong salak sa upil upil kok ini kok larang wah sing adol salak lah yo nesu tuh wong wis diwei murah kok malah darah salak sa upil upil lah yo nesu tenan to. mongko poso poso lah naik darah tuh ya sampai ini pria Thomas, mas gue ketua apa, gue kelambi apa ya sarungan barang masuk santri kok upile sak salak-salak <tuk> 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 di, dipoyok poyokan Gara-gara medit dia mau apa orang ngeheng tenan kok ngunuhi darah ini upile sak salak-salak tuh wih gara-gara moyoi salak kok sak upil-upil larang banget Thomas, mas di <tuk> balik ngono lho sampeyan santri kok upile sak salah-salah. <tuk> Alah priye kok ngono kuwi. Kuwi mergo kok ngono kuwi dadi koyok Repot. Nguyu kok, kok ngesiko ngono biasae nguyune iki. Ora putus suarane kuwi. Wis kuwi jenengane mulo awak dhewe dadi wong sing dermawan, wong sing dermawan kuwi marakake nolak sedekah. saka walike medhit kuwi ndadekake malah petaka, ndadekake bencana. Jadi bencana nang Indonesia iki isone surut tidak berkepanjangan kapan wong-wong nang Indonesia iki do gelem terus wae iki bencana iki entek durung rampung. Durung teroris-terorisme do ra ngeneh-ngeneh kae jeblokake bom nang gereja. jeblok kake bom nang kantor polisi wah itu termasuk bencana kok ngono ngono ayo do rajin sodako. mulai sangko awake Kepingin selamat. selamat donya akhirat rajin sedekah dadi wong sing loma ngono ya lil ya sok di wong suki nang jakarta kok ono proposal songkoromakan terakhir menyumbang ya toh wah jadi watu tenan gue Anulil. Hati tetap kelingan lingkaran rukun rukun. Ruiya anil nabi Alaihissalam, salatu wassalam. Wallahu alam biswa al-fatihah.